Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para praktisi khitan di Indonesia, saya Dr. Jaka Sukanda, Head Trainer dari Technoclaim Indonesia dan owner dari Khitan Sultan. Lima tips aman dan nyaman buat praktisi khitan. Nomor 1, pastikan legalitas tempat kita melakukan tindakan khitan sudah lengkap perizinan dan sesuai dengan kompetensi kita. Yang kedua, pastikan device dan alat-alat kesehatan yang kita pakai dalam mengkhitan sudah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, pastikan tindakan khitan yang kita lakukan sesuai dengan SOP dan lakukan tindakan-tindakan yang bisa mengantisipasi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien kita. Yang keempat, pastikan jalin komunikasi yang baik, yang intensif dengan orang tua supaya meminimalisir terjadinya komplain dari orang tua kepada kita. Dan yang kelima, pastikan setiap kita mau melakukan sesuatu hal, baca bismillah dan berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan ketentraman dalam hati kita sehingga kita bisa melakukan ibadah. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah mengkhitan anak-anak Indonesia supaya selalu dalam kondisi yang terbaik, aman, nyaman, dan tentram. Itu 5 tips aman buat praktisi khitan. Baik sobat praktisi khitan di Indonesia, sekian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah keilmuan kita dan bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.